Halo guys, kita ini posisi di jalan turunan ya, dari Ampas ini tepatnya sekitar kilo 79 ya. Nah ini adalah kondisi tanah yang labil yang setiap hujan selalu turun ini ya. Nah kalau turun selalu jatuhnya di jalan dan hampir kita sebagai pengemudi mengalami kesulitan melewati kondisi tanah seperti ini ya. Ini sangat memprihatinkan dan kejadian ini bukan satu kali dua kali, tapi satu bulan ini berturut-turut hampir 3 bulan sampai 4 bulan yang lalu kondisi ini terus-menerus terjadi seperti ini. Nah ini harusnya ada kebijakan dari teman-teman dinas terkait, terutama PU, walaupun mungkin ini kapasitasnya bukan tanggung jawab PU Kabupaten, tapi diharapkan karena ini yang melewati juga masyarakat ya, Kerom juga merasakan. Oke, ya baik. Tentunya mari kita sama-sama peduli bahwa ini untuk kepentingan masyarakat Kerom ya. Mari kita siasati bersama, tolong teman-teman dinas untuk membantu mencari solusinya, jangan sampai terus-menerus terjadi seperti ini. Oke, saya kira seperti itu. Selamat sore ya. Selamat sore.